Keberadaan makhluk gaib kerap membuat manusia penasaran. Sayangnya, meski lebih sempurna, manusia kerap ketakutan akan keberadaan makhluk gaib, terlebih jika mereka menampakkan diri. Muncul cerita yang berkembang di masyarakat bahwa makhluk gaib mempunyai tempat tinggal tertentu di sekitar lingkungan manusia. Beberapa lokasi diyakini menjadi tempat yang disukai oleh mereka. Salah satunya adalah pohon. Dari sekian banyak jenis pohon, berkembang mitos di masyarakat yang mempercayai jika beberapa jenis pohon diyakini menjadi tempat tinggal atau sarangnya makhluk gaib. Apalagi jika pohon-pohon ini sudah berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun, maka kerap dianggap sebagai pohon keramat. Pohon-pohon apa saja yang diklaim sebagai tempat tinggal makhluk gaib? Inilah 7 mitos pohon sarang makhluk gaib versi On The Spot. Yang pertama ada pohon beringin. Di Indonesia, pohon besar bernama Latin Ficus benjamina ini berada di daftar teratas sebagai pohon yang paling banyak diperbincangkan masyarakat karena kabarnya banyak yang mengaku pernah melihat kemunculan makhluk gaib di atas pohon ini. Sekilas, pohon yang sering dijumpai di pinggir-pinggir jalan ini memang terkesan memiliki aura dan bentuk yang menyeramkan. Konon, beringin merupakan tempat kesukaan makhluk gaib jenis genderuwo. Terutama pohon beringin yang sudah tua dan memiliki janggut atau akar yang menggantung. Mitos yang beredar, jika ada yang mematahkan janggut beringin dan kebetulan beringinnya dihuni oleh makhluk genderuwo, dipercaya orang tersebut akan langsung sakit dan harus segera diobati oleh orang pintar. Berikutnya adalah pohon randu. Pohon yang banyak ditemukan di pedesaan yang masih banyak area persawahan ini mempunyai ciri yang sangat khas karena banyak terdapat duri-duri pada sekujur batangnya. Pohon randu disebut juga pohon kapuk karena memang buahnya sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat bantal atau kasur. Namun di balik manfaatnya, pohon randu atau pohon kapuk dipercaya merupakan tempat tinggal favorit makhluk halus. Kemunculan sosok wanita berbaju putih sedang duduk di batang pohon randu kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Selanjutnya ada pohon pisang. Anda mungkin sudah tak asing lagi dengan tanaman dari suku Musaceae ini. Kita dapat dengan mudah menjumpai pohon pisang di lingkungan masyarakat, terutama daerah yang masih memiliki area perkebunan dan persawahan. Selain buahnya yang sehat dan sangat enak bila dimakan, konon pohon pisang juga menjadi tempat mangkal favorit bagi para makhluk gaib, terutama pohon pisang yang bentuknya bergerombol. Konon banyak orang yang sering melihat kemunculan sosok makhluk berwarna putih yang diikat atau sosok wanita berbaju putih di balik rimbunnya pepohonan pisang. Selanjutnya ada pohon bambu. Banyak mitos yang beredar di masyarakat, jika di suatu lokasi banyak terdapat pohon bambu, maka di sekitar lokasi tersebut banyak terdapat makhluk bersemayam. Pohon ini memang seringkali dianggap sebagai tempat tinggal para hantu, apalagi jika letak pohonnya berada di dekat areal pemakaman atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Dari segi tampilan saja, pohon bambu memang memiliki kesan angker. Pohon ini tumbuh bergerombol dan sangat rimbun. Sifat pohon yang seperti inilah yang membuat masyarakat semakin yakin jika para makhluk halus sangat menyukai pohon bambu. Legenda menceritakan, pernah suatu ketika di salah satu kampung, ada tukang ojek yang melihat sosok wanita berambut panjang sedang duduk di atas pohon bambu. Kabarnya, ada juga menyebutkan melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala sedang duduk di atas pohon bambu dan menghalang-halangi orang yang akan lewat di jalan yang kebetulan bersebelahan dengan kebun bambu tersebut. Berikutnya ada pohon limus. Pohon ini memiliki buah yang hampir mirip dengan buah mangga. Sekilas memang nampak sama, namun dibanding buah mangga, buah limus berbentuk lebih bulat dengan serat yang lebih banyak dibanding buah mangga.
Selain buahnya dikenal sangat harum, konon pohon limus juga sangat disukai oleh makhluk gaib jenis tuyul. Banyak orang yang menceritakan sering melihat sosok bertubuh kecil berkepala pelontos sedang asyik bermain di bawah pohon limus. Mitos berikutnya terdapat di pohon sukun. Pohon ini dikenal karena kelezatan buahnya. Selain itu, pohon yang satu ini juga dipercaya sebagai salah satu pohon favorit untuk singgah para makhluk halus. Konon, makhluk gaib yang sering mendiami pohon ini adalah sosok hantu yang tubuhnya terbungkus kain putih yang diikat atau menyerupai sosok pocong. Sebagian lagi mempercayai jika pohon sukun juga sangat digemari oleh makhluk jin untuk singgah. Kemunculan sosok tinggi besar berwarna putih di pohon ini seringkali menjadi buah bibir di masyarakat. Dan yang terakhir ada pohon ara. Jika dilihat selintas, pohon ara mirip dengan pohon beringin. Ini karena pohon ara masih termasuk kerabat pohon beringin dari genus yang sama, yaitu ficus. Pohon ara disebut juga pohon tin dan menghasilkan buah tin yang memiliki warna hijau serta merah muda dan ungu jika sudah matang. Kabarnya masyarakat mempercayai pohon ini sering menjadi tempat tinggal bagi segala macam jenis makhluk halus. Banyak yang mengatakan bahwa pohon ara merupakan pohon yang mengandung aura mistis mirip dengan pohon beringin. Dan pemirsa, itulah 7 mitos pohon sarang makhluk gaib versi On The Spot. Tentunya kesemuanya ini adalah mitos.